Tansen. Saya Gandhi, pengacara keluarga Tan Sigi. Saya yang tempo hari menelponmu. Ini warisan buatmu. Beda pisan. Mau ngopi? Ngopi ya. Boleh. Dulu toko roti terkenal tahun 60, tapi ya sekarang ya begini, kamu lihat sendiri, sudah 10 tahun toko ini tutup. Akhirnya si Tan menyerah karena tidak bisa bayar pegawainya. Si Tan cuma pesan Madre jangan sampai mati, ya itu terus kami jaga gitu. Pak, gini ya Pak ya. Jujur nih, saya nggak ngerti apa yang Bapak omongin. Saya ada di sini karena saya disuruh cari Bapak. Dan yang bikin saya lebih nggak ngerti lagi nih, Pak. Kunci. Sekarang milik kamu. Kulkas tua ini, Pak. Beneran, salah kalau ini, Pak. Buat apaan? Kunci. Ini isinya bukan potongan kepala manusia, Pak. Ntar pasti buka dalamnya mayat lagi. Diam kamu. Kalau ngomong nyelekit. Apaan tuh, Pak? Ini warisan kamu. Madre. Itu kalau dibuka tutupnya. Keluar jin gak, Pak? Gini ya, Pak ya. Saya gak pernah kenal sama yang namanya Pak Tan. Saya yakin banget dia salah orang. Atau Bapak yang ngaco. Pamit. Terus ini Madre gimana? Ya terserah Bapak lah, Bapak mau jual boleh, Bapak mau buang sekalian juga boleh. Bukan urusan saya. Nenek kamu, Laksmi, ibu kamu, Kartika. Tuh, kakek kamu. Ini beda pisan ya. Tapi kalau lihat nenek kamu, Laksmi, ya nggak aneh lah.
Kartika ibu kamu. Benar? Laksmi ketemu si Tan dulu di toko roti milik Belanda. Mereka sama-sama kerja. Terus mereka jatuh cinta. Tapi boro-boro Cina kawin sama India. Kawin antar suku aja banyak yang ditentang. Mereka kawin lari. Sampai akhirnya ibu kamu lahir, nenek kamu, Laksmi, meninggal. Si Tan hidupnya kacau balau, bangkrut. Tapi akhirnya saudara-saudaranya semua nolong. Jangan ketawa kamu. Tong serius ya, huh? Ya gimana sih gak mau ketawa, Pak? Ya gak mungkin lah. Kakek saya itu asli Tasik. Dan yang Bapak bilang itu ibu saya, itu uaknya yang rawat. Semua orang Sunda. Orang Sunda? Ada yang namanya Tangsen? Ada juga Tatang? Emang saya dipanggil Tatang sama si Aki? Yang kamu sebut Aki, itu adalah si Encep. Teman saya, sama-sama kerja di Tanda Bakar ini. Dia yang disuruh ngerawat ibu kamu. Tapi si Tan tetap tanggung jawab. Dari ibu kamu lahir, sampai kamu lahir, sampai ibu kamu meninggal, dia biayain. Nih, buktinya nih, kalau si Tan tanggung jawab, tuh, bukti-bukti pengiriman ke kakek kamu si Encep itu. Masih kurang bukti apa lagi? Kamu malam ini harus tinggal di sini. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Apa rasanya jika sejarah hidup kita berubah dalam sehari? Seperti tiba-tiba tercebur ke dalam pasir hisap. Makin dalam, makin sesak. Hidupku kemarin lebih sederhana, tapi hari ini hidupku lebih kompleks. Darahku mendadak seperempat Tionghoa, dan nenekku ternyata keturunan India yang seorang pembuat roti. Dan dia, bersama kakek yang tidak ku kenal, mewariskan sesuatu yang tidak pernah ku tahu. Makhluk dalam toples itu adalah adonan biang roti. Madre. Udah saya balas tadi pesannya, Mbak. Iya, nggak dijual rotinya. Iya, iya. Iya, makasih ya.
Halo. Kan tadi udah saya bilang nggak dijual. Saya bukan tukang roti. Apa? Hah? Iya, kalau gitu besok saya hubungin deh. Kamu beleguk sih ya, mempermainkan orang tua. Enggak, Pak. Orang tadi saya juga ngebel kok. Besok-besok mau bawa kunci kamu, supaya tidak mengganggu jam tidur saya. Waduh. Yakin bener nih, Pak, DC besok masih ada di sini nih. Man. Sebelum bobo, saya mau bilang. Kalau besok, saya udah dapat tiket buat pulang. Jadi begitu Pak Adi selesai ngajar dan saya buat roti, merenyos. Kayak ada yang penting dan ada yang nungguin kamu aja. Udah cukup ini aja udah. Sekarang adalah hal yang terpenting dalam pembuatan roti. Ini sejarah tanda bakar. Madri, hati-hati, karena ini susah sekali membuat dan hanya bisa dibuat sekali seumur hidup. Masa? Kayaknya si anak kecil juga bisa nih buat kayak beginian. Kamu kalau bukan incunya si Tan, ditampilin sekuain, he? Sekarang kita lihat bagaimana Madri bekerja. Oh, ini keroncong suka-suka, menghibur Anda semuanya, yang menambahkan bahagia. Usadai kau bermurah, biasa aja tuh menurut. Karena cinta tiada, hati merana. Ambekan begitu aja. 10 gram. Kemudian lihat 10 atau. Sebelum kita mulai, saya mau tanya. Berapa roti yang kamu tahu? Roti keju, stroberi, coklat, mocha. Itu mah besinya. Bagel, bakwet, pita, huh? Roti gandum, roti manis. Tahu tidak? Dodol, saya tahu dodol. Tatang, kamu mah taunya cuma dodol. Menyedihkan! Ini harus dikasih makan lagi. 100 gram.
Itu mah gaya saya, atau jangan ditiron, jangan ditiru. Nah, ternyata kamu, hei! Bolong, ya mah bolong. Panjang. Buka tuh. Jangan pakai kaki, ho. Hargai ini teh makanan. Ini padi buat sendiri. Bukan main. Rek. Kamu teh lapar apa hobi? Bener nih Pak Dini, ini bener banget nih. Ini sop paling enak yang pernah saya makan. Tadi kopi yang paling enak. Terus nasi goreng yang paling enak. Sekarang sop yang paling enak. Saya mau jadi kenyang. Itunya, hei. Oh, kan dia. Madre, jodoh sama kamu. Tidak semua orang, bisa membuat roti langsung jadi dari Madre. Artinya jodoh sama kamu. Coba. Aing mah digaris gitu. Dicium dulu atau dicium dulu aromanya, tuh kenyalnya, teksturnya, itu yang membedakan Madre dengan roti-roti yang lain. Lalaunan, cium dulu wanginya, cium wanginya, gitu atau biasa makan rangginang kamu mata tangsia, Pak Tangsan? Saha eta, Pak? Si Laing teh ngundang orang ya? Tangsan? Me. Baru kenalan ini teh? Pak Hadi. Me. Silahkan masuk, yuk. Ini aku benar-benar gak nyangka loh. Jadi biang yang kamu ceritain itu biangnya Tanda Beker. Bentar. Madre itu biangnya Tanda Beker. Iya. Yep. My God. Aku dulu kecil sering banget kesini. Kamu cerita apa? Kebetulan rotinya udah matang, mau coba? Mau. Silakan duduk dulu. Anggap aja rumah sendiri. Sebentar. Bentar. Boleh lihat dapurnya nggak? Please. Boleh. Yuk. Yuk. Ini dia. Dapur Tanda Beker. Roti yang baik itu kayak suara air mengalir. Aku kenal banget.
banget sama bau khas ini. Jadi ingat masa kecil. Kau tadi jadi? Yuk. Coba ya. Ini buatan aku. Ini yang aku bilang wanginya khas. Rasanya, teksturnya sempurna. 100 juta. Sorry? Harga untuk Madre. Madre tidak dijual. Sebenarnya aku ngomong dulu sama Pak Adi. Kamu tunggu dulu aja. Enjoy aja ya. Madre diwariskan, bukan untuk dijual. Pak Adi, Pak Adi tenang dulu dong, Pak Adi, ya, sabar dulu. Kan saya bukan tukang roti. Buat roti aja baru tadi pagi. Nih, ini menurut saya loh, menurut saya nih, Madre itu lebih pas buat Bapak, atau nggak buat Mei. Sitan memberikan Madre untuk kamu karena dia punya maksud yang lebih besar. Tapi saya nggak tertarik sama bisnis roti. Saya sama sekali nggak tertarik sama bisnis roti. Kenapa, Pak Adi? Karena pertama, saya nggak punya modal. Dan kedua, saya nggak suka kota besar. Tapi 100 juta, itu real banget buat saya. Itu maksud besar almarhum kakek saya. Pas, cocok, itu dia maksudnya. Rotinya? Madre punya kamu. Emang punya aku. Kok ya begitu? Ya, emang kayak begitu. Ya. Bagus ya desainnya, klasik ya. Ini otot banget sama Madre. Tetap dijual kan tapi Madrenya. Desain Madre gampang. 125 juta. Deal? Buru-buru ya? Macet ya? Suka macet. Jadi ini tinggal kontrak ya, aku email draftnya, terus kamu tinggal revisi aja kalau menurut kamu ada yang kurang sesuai, ya? Oke. Oke. Gimana? Udah ketemu ombak yang kamu cari? Hah? Pembaca setia blog kamu, seru banget bacanya, oh. Kayak liburan gratis. Tukang intip juga ternyata. Dikit. Aku emang ada rencana keliling dunia, cari ombak paling ganas. Wow. Setelah aku bayar. Iya. Ditunggu di bloknya ya. Ikut aja sekalian. Pasti lebih seru loh. Ya nggak mungkin lah. Mungkin aja sih. Ya kayak sekarang kita ketemu ya kan? Siapa yang tahu. Tuhan. Sampai ketemu ya. Bertahun-tahun kami menunggu. Ada orang yang bisa menghidupkan tempat ini lagi. Kami pikir itu kamu. Ya, tapi itu hak kamu. Pak, Bapak jangan salah paham dulu dong sama saya. Saya nggak mikirin diri saya sendiri kok, Pak. Apa yang menjadi hak Bapak akan tetap jadi hak Bapak. Akan saya bagi kok. Adi, Pak dengerin saya dulu dong, Pak. Pak.
aku udah sehat. Bibirnya bersih. Aduh, itu jadi gemes ya, Cil. Aduh, kaset-kaset, Cil. Sudah lama loh, kamu ditunggu. Sudah, semuanya jangan sentimental. Ayo. Sudah. Ini, Hansen. Ini mereka ini adalah pegawai-pegawai Thunderbaker yang setia. Sampai bangkrut. Nah, ini mereka. Mereka kesini tuh mau merayakan perpisahan dengan Madre yang sudah kamu mau jual itu. Jujur ya, kami semua sebenarnya ingin Madre tetap berada di tangan keturunan Tan. Dan kami semua dapat membuat roti dari Madre. Tuh. Apa betul? Madre mau ya lepas? Iya. Kori, orang dia mau terima duitnya juga siang ini, heh? Kasep. Boleh ya, Bu Dede lihat Madre untuk terakhir kali. Bu Dede hanya ingin kasih makan aja. Sudah. Ayo. Kita bikin roti terakhir dari Madre. Ayo, sebelum diambil sama pemilik barunya. Ayo. Sudah. Gimana? Tengah liar. Ih, gimana sih perfilm dia? Siang,
Pak Hadi. Siang, masuk. Saya mau jemput Tansen. Oh. Duduk dulu. Kita minum kopi dulu, yuk. Oh, nggak usah repot-repot, Pak Hadi. Saya buru-buru, udah ditunggu notaris. Boleh tolong Tansennya? Duduk dulu. Huh? Sok, duduk dulu, sok. Ini surat buat saya. Tapi kamu boleh baca. Mei, saya juga nggak setuju Madre dijual. Tapi kan saya tidak punya hak untuk ngelarang. Keputusan si Tansen memberikan Madre sama saya dan teman-teman, nah bukan kemauan kami. Dia itu pergi aja nggak pakai permisi. Dasar tuh he-he, nggak punya sopan santun he. Asal kamu tahu aja, Mei. Kami tidak mau sebenarnya menerima Madre. Jadi kamu nggak usah marah sama kami-kami. Nggak, saya nggak marah sama Pak Hadi. Sama Tansen ya saya kesel. Sama. Nyebelin orang. Saya pamit ya. Mari Pak Hadi. Mei. Saya mah bingung sama nasibnya Madre gimana ya? Jual sama saya aja, Pak. Si Tansen aja saya lang jual. Gimana sih kamu, he? Oh iya. Keluar aja keluar. Sudah ini juga pakai ngintip-ngintip. Keluar. Brer, jadi gimana ini? Eke jadi bingung, Or. Ah, teuing ah. Kenapa toh? Enggak kita hidupin lagi aja. Ya. Mungun, Padi. Kan kita teh bisa iuran. Iya, Ju. Hak kita apa sama Madre, he? Apa, Cing, sok? Ih, brer. Udah lupa ya? Si Tansen itu kan, dia udah ngasih sama kita orang, Hor. Jok, terangkan sama Nini, he? Begini ya. Madre itu... Ya. Persoalannya... Iya. Ya. Yang ngurus... Ya. Oh, ini makin tua makin hancur ya teh. Sudah begini nih intinya nih. Kita harus menghargai si Tan. Madre itu harus jatuh ke tangan icunya. Atau kita biarkan mati merana. Apa kabar? Baik.
Kamu? Yang kayak kamu lihat? Liburan. Atau emang sengaja mau nyari aku di sini? Dua-duanya. Udah lama pengen liburan ke pantai. Sama nyari kamu juga. Asal jangan ngomongin soal Madri aja. Kan udah di email. Terima kan? Terus menurut kamu ngapain aku kesini? Kangen. Berani kamu di sini. Kemarin-kemarin aja, jaim. Kota tuh emang bikin orang jadi aneh. Kejam. Makanya mumpung kamu di sini nih, lepasin semua beban yang ada di kamu. Teriak kalau perlu, kayak gini. Coba. Yang keras. Biar semua beban kamu tuh lepas. Nanti kamu rasain deh efeknya di badan kamu. Ayo. Gitu? Kamu berasa gak efeknya? Apa? Orang-orang pada ngeliatin kamu semua. Gila. Kurang ajar kamu ya. Kasih mari kemari berdansa denganku. Waktu pertama kali datang ke sini kan aku ngekos. Jadi ngekosnya tuh lucu banget. Ngomongnya kan bule gitu kan. Where are you from? Gitu kan. Tansen, bla bla bla. Masih dia orang Bali asli. Ya aja so bule. Saya dari luar. Turun yuk, turun turun. Turun yuk. Ayo. Ayolah ayo, jangan malu-malu. Bersama kita nikmati sinar bulan purnama. Hi guys. Yeah. Let's welcome. Si pemalu. La 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 la, bintang menari ria. Bye guys. Saksikan kita bersama dalam cinta. Kalau sama teman-teman aku nih, aku sering buat barbekyuan gitu di sini. Soalnya kalau malam terang banget bulannya. Indah banget ya di sini. Bulan sama bintangnya aja terasa deket. Nih, pakai. Udah nggak apa-apa, pakai aja. Di sini tuh anginnya dingin banget. Seru ya pemandangannya. Bulannya juga indah banget. Rasanya aku gak kepengen balik ke Bandung. Ya udah, gak usah balik. Ya, tinggal di sini aja sama aku. Semua orang kalau ditanya pasti pengennya hidup kayak gini. Bebas, gak ada masalah, lepas dari rutinitas. Tapi hidup kan perlu tanggung jawab. Perlu tantangan. Hidup butuh keseimbangan. Kalau enggak nanti kamu bakal jatuh ke satu sisi. Makasih ya. Enggak apa-apa, pakai aja. Enggak, udah enggak dingin. Balik yuk. Enak nih jadi wangi sekarang. Oh, kamu tahu sebelum aku pakai baunya. Pakai cewek-cewek Bandung gimana gitu. Rapih amat. Iya, aku mesti balik sekarang. Cepet banget. Banyak urusan. Thank you ya, kemarin udah diajakin ke tempat-tempat yang bagus. Sayang banget loh. Padahal aku masih pengen banget ngeliatin kamu tempat-tempat yang paling bagus. Next time ya. Ketemu lagi. Jarak kita terlalu jauh. Kecuali kalau kamu terima tawaran aku gimana? Ujung-ujungnya Madre lagi. Dagang banget sih kamu. Hansen!
balik lagi soal keseimbangan. Kamu boleh cinta mati sama tempat ini. Tapi kalau di sini kamu bakal gini terus loh. Kamu mesti realistis. Cuman di kota Madre dia bisa ngujutin semua keinginan kamu, keinginan orang banyak. Mei, keinginan tiap orang tuh beda. Keinginan aku, kamu, beda. Aku gak pengen terikat. Aku pengen bebas. Lagian apa artinya sih Madre buat kamu? Hah? Ngotot banget sampai ke Bali. Aku cuma sayang kalau Madre harus mati. Kalau dibiarin hidup, dia bisa ngidupin banyak orang. Dan kamu, hidup kamu bakal jauh lebih berarti. Itu aja. Aku balik ya. Kalau berubah pikiran, aku tunggu. Sia-sia. Hati-hati pelan-pelan ya. Iya, mangga. Wata! Waduh. Saya teh dari kemarin kedatangan kupu-kupu, heh. Masuk ke rumah, ternyata ada tamu yang datang, heh. Untung kupu-kupu yang masuk rumah. Kalau sampai gajah atau enggak gorila, ribet. Kamu ya. Ayo, langsung. Kasih, ya. Buruan, gak usah gendong. Langsung. Jalan hidup terkadang aneh. Aku bermimpi menjelajahi dunia. Mencari ombak tertinggi. Mencari tantangan. Kebebasan. Dan lari dari masa lalu. Tapi sekarang, aku masuk ke sebuah situasi yang tak pernah aku bayangkan. Dari penakluk ombak, terdampar di sebuah bangunan tua, toko roti yang telah bangkrut. Madreka yang membawa aku kembali ke sini? Atau ada seseorang yang menarikku? Hingga aku tak berdaya dan terseret ke sini.
boleh foto sembarangan tuh di sini tuh. Harus bayar. Aku tahu kamu pasti balik. Kayak gimana dong, kepikiran terus? Kepikiran sama? Pak Hadi. Berangkat sekarang? Yuk, yuk. Kamu yang bawa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mei, ngomong-ngomong kalau misalnya toko rotinya banyak, berarti adonan biang yang harus disiapin juga banyak dong ya? Nah itulah istimewanya Tanda Baker. Soalnya very bread, terus banyak bakery modern lain nggak pakai adonan biang. Oh gitu ya? Aku mau kasih lihat kamu salah satu cabang very bread yang ada di Bandung. Banyak ya di Bandung? Bandung ada 3. Siang. Nah ini total outlet yang tersebar di kota-kota besar ada 75. Terus rencananya akan buka juga di Singapura, Malaysia. Oh ya? Ini yang aku bilang Madre bisa ngidupin banyak orang. Tanda Baker juga bisa kayak gini. Lebih bahkan. Bentar ya. Halo. Kamu udah bisa taklukin lautan, tapi di satu sisi kamu tenggelam di sini. Nah, kalau kamu bisa taklukin kota ini juga, dua-duanya kamu dapat. Iya, iya, iya. Ngotot banget sama Madre. Aku bukan ngomongin Madre, ini ngomongin kamu. Ada apa nih? Tiba-tiba jadi peduli sama aku? Hah? Aku diajarin sama orang tua aku untuk peduli sama orang lain. Kamu kan temen. Dan aku ngeliat kamu punya potensi yang bisa bikin kamu jadi hebat. Terus kamu kenapa akhirnya mutusin balik ke Bandung? Karena kamu. Karena kamu dong. Sorry, bentar ya. Halo? Mati. Sampai mana tadi? Karena kamu. Karena kamu udah nantang aku untuk melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakuin. Sorry banget. Halo? Nanti aku telepon lagi ya. Oke. Karena aku? Karena aku? Oh enggak, karena kamu udah nantang aku aja untuk ngelakuin sesuatu yang belum pernah aku coba. Ya, coba aja lah, mumpung ombak juga lagi jelek ya kan, terus juga turis-turisnya lagi sepi, kenapa enggak? Hidup jangan dicoba-coba, kamu mesti serius, kalau enggak hidup kamu bakal dicoba terus loh. Umur berapa sih mbak? Kenapa emangnya? Enggak apa-apa. Dewasa aja. Oh. Tua. Oh iya. Hah? Apa? Enggak. Bilang apa mas. Tadi? Enggak. Apa tua? Enggak, ini agak tua kentangnya. Maksud kamu? Tansen, mereka teh menunggu apa keputusan kamu. Ayo. Masih jam segini. Ngopi dulu boleh, ngopi. Yuk, ngopi boleh. Tansen, kamu coba gimana? Mereka datang ini, Nini-Nini sama Aki-Aki ini datang ke sini subuh. Itu mengganggu tidur saya, kamu tahu tidak? Ngopi mah nanti aja lagi. Yaudah. Saya buat penawaran baru. Madre tidak jadi saya jual. Derte plus seste plus hundred. Ya ampun, ya kan jadi pusing nih semua harga barang naik. Aduh gimana nih? Kori. Ya itu mau demo baru buka toko roti.
Ya kalau ngomong selalu nyelekit deh. Kalau yang nyelekit bukan Eke. Yang nyelekit tuh, tuh. Apa, Pak? Enggak, itu kata Kori, katanya, ya kita modalnya jadi gede. Ini saya juga lagi SMS sama teman saya nih di Bali. Minjem modal. Gak usah mikirin modal. Lawong kita bisa ngebon kok. Yang kita butuhkan sebetulnya itu bukan modal. Pas. Kalau kita mau bikin roti, kita bikin roti kapan saja bisa. Heeh. Ya. Tapi yang kita butuhkan adalah pemimpin. Betul. Orang-orang muda yang seperti kamu, seperti si Mei, yang punya konsep-konsep baru. Heeh. Ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini maksudnya apa? Saya jadi pemimpin. Enggak. Eh, selama sekolah enggak pernah jadi ketua kelas. Masa mau jadi pemimpin? Iya, kamu mah belum nyoba. Heeh. Harus nyoba, harus berani atuh. Kumaha, Tansen? Oke lah. Yeah. Ayo bangun, hei. Tukang roti harus bangun pagi. Jam berapa nih, Pak Ade? Bangun, bangun. Gimana, hei, bangun sih, ayo. Baik-baik, biasanya aku menerjang ombak. Sekarang aku terjebak dalam berbagai aroma. Ini mau buat ibu-ibu, bukan buat kawan. Memilih bahan terbaik untuk roti yang terbaik. Bakar selalu menggunakan bahan-bahan terbaik untuk roti yang baik. Eh? Angkat. Bergaul dengan tiga darah tahun 60-an dan dua kakek dari zaman revolusi. Mereka memperlakukan Madre sangat manusiawi. Sebuah pelajaran. Kita harus memperlakukan apa saja secara manusiawi. Bentar. Kam, sekalian main kemarin ya. Kau tahu aku di sini? Dari Pak Hadi. Lanjutin aja. Gak apa-apa, udah selesai. Aku juga mau pulang kok. Yuk. Balik sekarang? Yuk, bareng. Kamu nanti kalau bisnisnya udah jalan, beli laptop aja biar gak ribet ke warnet. Beres. Kalau duitnya udah ada mah, semua juga lancar, atuh Neng. Dalam rangka apa nih? Tiba-tiba nyusulin ke warnet. Kangen banget. Enggak. Ngaku aja deh. Tadi sore aku baca blog kamu, katanya mau lembur, makanya aku kesini. Ini Pak Hadi, Pak Joko and the girls masih di dapur sampai sekarang. Gak nyangka aku. Kamu tahu usia mereka berapa kan? Iya. Gak tahu dapat energi tambahan dari mana. Gila, pokoknya kamu harus lihat deh. Makanya kamu jangan mau kalah sama kakek nenek, mesti lebih semangat. Aduh, aku tuh gak mungkin ada di sini kalau gak punya semua itu. Tapi Madre anehnya memang kayak punya kekuatan yang bisa narik orang lebih semangat, bergairah, cinta sama dia. Siapa yang ngomongin Madre? Aku gak ngomongin Madre. Lagian bukan Madre yang narik aku. Terus? Kamu yang narik aku kesini. Ya gak mungkin dong Madre narik-narik aku, ya kan? Madre gak punya tangan. Kamu nih isengnya gak hilang, aku kira yang serius. Aku serius, beneran. Masa Madre narik-narik aku sih? Makasih, Pak. Udah usah dikasih tadi. Tidak. Anak muda, aku sudah mencium wangi roti. Aku berharap padamu, Tuan Muda. Thunder Baker hidup lagi. Aku doakan.
Amin. Amin. Makasih, Pak. Aku doakan juga buat kalian. Semoga cinta kalian abadi. Amin. Siapa itu? Siapa? Itu tadi. Oh, itu. Katanya Pak Hadi sih, apa? Dia pemain musik tetap di Thunderbaker dulu. Gitu. Banyak banget yang berharap Thunderbaker hidup lagi. Tah di dalam pembuatan roti. Anu penting mah kudu jeung hate. Cintai, harus pakai cinta. Selamat pagi. Pagi. Gak apa-apa ya kesini pengen lihat kegiatan hari ini. Boleh. Mau lihat Tansen juga gak apa-apa. Apa kabar? Kemarin kata Tansen lembur, hari ini masih tetap semangat ya. Bukan semangat lagi, tapi bergairah. Jadi ingat masa muda, Oh. Ini tujuannya untuk pembuatan brosur, pamflet supaya bisa disebar. Gak apa-apa ya Pak Adi? Sok, saya mah kita atau kita orang tua-tua mah ikut aja. Terserah kalian orang muda-muda. Oke. 1, 2, 3. Udah enjoy banget kayaknya di sini. Ya gimana? Aku kayak nemuin keluarga gue yang selama ini aku cari. Emang keluarga kamu kenapa? Sorry. Gak apa-apa. Santai. Ibu aku meninggal waktu aku lahir. Kalau ayah, sampai saat ini aku nggak tahu dia ada di mana. Dari umur 7 tahun, dia udah pergi. Tinggal ada Aki. Ya Aki yang ngerawat aku. Cuma Aki udah tua, sakit-sakitan. Gak lama dia juga meninggal. Ya udahlah, mulai dari saat itu aku pindah dari satu kota ke kota lain. Kerabat satu ke kerabat lain, pindah terus sampai akhir aku di Bali. Lama aku di Bali, aku tetap di sana. Sekarang aku di sini. Mudah-mudahan ini jadi tempat terakhir kamu ya. Ngapain juga aku cerita sama kamu? Tolongan nih. Enggak, masalah aku gak pernah cerita ini sama orang lain. Kenapa emangnya? Kan kita temen. Temen mesti saling cerita dong. Aku pengen tahu semuanya tentang kamu. Bentar ya. Halo.
Bagus. Bagus kok. Dapat klasiknya. Aduh, kalau urusan desain kamu aja deh. Kalau desain promosi gini aku nggak terlalu ngerti. Oke, malam ini juga naik cetak. Besok udah bisa disebar. Halo. Hei, kamu udah lihat koran hari ini? Ini aku lagi lihat nih. Bagus, bagus. Ini gila ya. Ini baru semalam diomongin loh. Iya, emangnya kayak kamu. Mandi aja belum nih pasti. Ya kalau mandi mah cepet. Aku ini mandi nih. Abis mandi langsung buat roti. Aku mau silat padi juga sekalian. Iya, ini lagi jalan nih, lagi lecek. Nih, nih. Ah, sorry. Itu ada orang. Padi harus lihat semua. Aku mandi. Iya, ini aku mandi sekarang nih. Saya punya pengumuman penting. Minggu ini kita dapat orderan 3 kali lipat. Sabar. 3 kali lipat loh. 3 kali lipat. Mampu ya kita. Ini hadiah untuk Nona May dari Bung Tansen. Baik, nanti saya sampaikan ya, Pak. Mari, Pak. Padi, mau nabung. Nanak-nanak gitu ya, Padi. Gajun bisa. Nanti kalau disangka dari saya beneran, bagaimana? Saya tahu. Kamu suka sama Mei. Tansen, kalau jatuh cinta itu pelan-pelan. Asal jangan lambat. Tangkep selagi sempat. Kalau enggak, nanti kamu nyesal. Seperti saya. Padi? Oh, Padi! Sorry, permisi. Situ aja kayaknya view-nya lebih bagus. Hei! Lumayan. Kurusan ya kamu? Sengaja, Dayo. Kayak model. Masa sih kurusan? Iya. Begadang terus kali tiap hari ya, keringetan, ngeludin adonan, stres, mikirin orderan yang gak pernah berhenti, nambah terus. Ngeluh nih ceritanya. Enggak, seru. Kan aku bilang ini baru awal, nanti kedepannya bakal lebih banyak lagi orderannya. Siap, bos. Makasih banana breadnya ya. Itu enggak sih. Sulit banget ada pita merahnya. Suka ya? Baru belajar sih. Kamu langsung ke dalam pesan makanan? Kayaknya enakan di sini ya. Akhirnya kamu juga masih betah. Iya, aku suka banget ngeliat Bandung kalau malam-malam gini. Tenang, lembut. Beda kalau siang, apalagi di Jakarta. Macet, stres, buru-buru. Kalau di laut beda lagi, Mei. Kalau malam tuh penuh misteri. Gak terduga. Kayak kamu dong. Misteri pembuat roti. Makan yuk, lapar. Oh, dulu tuh awalnya namanya Bogor Bakery. Iya, cuman karena kurang komersial diganti Fairy Bread. Makasih, Mbak. Gila ya kamu sama cappuccino ya. Aku suka cappuccino. Udah kayak minum obat 3 kali sehari. Terus-terus gimana? Udah mulai suka profesi barunya? Lumayan sih. Asik. Tapi aku pasti gak nyangka aja kok tiba-tiba jadi pembuat roti ya. Jangan salah, artisan itu dihargai. Artisan? Artis? Kan, artisan beda sama artis. Artisan itu pembuat roti profesional, skillnya manual, kayak kakek nenek kamu gitu. Nah, makanya kamu bisa, soalnya kamu ngewarisin darah keturunan artisan. Ada ya artisannya? Belum pernah denger, norak.
Tapi jujur ya, aku tuh masih gak nyangka loh, hidup aku tuh berubah 180 derajat gitu. Ke arah yang benar kan? Kamu tahu di luar prediksi kita semua permintaan roti kamu besar. Ah, yang benar. Makanya kamu besok diundang meeting sama semua pemegang saham. Aduh, kalau itu kamu aja yang wakilin ya. Enggak, aku bukan yang gak mau, cuman aku emang gak biasa aja sama yang formal-formal. Okay. Kamu harus mulai belajar dong. Enggak, Mi, gini ya. Ini kita jalanin aja dulu apa yang ada sekarang. Ini aja kita keteteran. Justru kita cari solusinya sama-sama. Kalau kemarin kan kontraknya antara kamu sama aku. Nah sekarang lebih besar antar perusahaan. Enggak, Mi, dengerin aku dulu deh. Aku gak punya urusan bisnis sama mereka. Ya? Ini antara aku sama kamu. Masalahnya? Enggak, aku belum selesai, sorry. Kamu juga harus tahu. Aku belum mutusin aku akan stay di sini atau aku akan pulang ke Bali. Bisa gak kita gak ngomongin soal roti dulu? Di rumah aku udah ngebahas roti, di sini ngebahas roti. Roti yang... tempatnya juga gak matching kayak gini. Aku kamar mandi dulu deh, ya sebentar. Kamu datang, si Tansen si tadi malam mukanya teh asem terus, sok kamu ke dapur, ada dia di dapur, sok kira. Ganggu nggak? Asal jangan ngomongin soal roti lagi aja. Jangan ngomongin roti, tapi kamunya lagi buat roti. Gimana ya? Dasar, nggak mau kalah. Aku lagi nyoba bikin ini nih, biang roti. Madrenya kenapa? Madre nggak apa-apa. Padi tuh pernah bilang, kalau madre itu sama kayak kita manusia. Dia hidup. Dan sesuatu yang hidup pasti suatu saat pasti akan mati. Setahu aku sih bikin biang roti nggak gampang. Sekali dua kali belum pernah berhasil. Ada yang sampai ratusan kali nggak berhasil. Kamu lupa ya? Kamu pernah bilang sama aku. Di dalam darahku mengalir darah artis. Lupa. Iya, iya. Pasti bisa. Kamu kenapa masih pengen pulang ke Bali? Penasaran dari semalam ya? Kepikiran apa nggak bisa tidur? Wih! Ada Awas. Yang nunggu kamu di sana? Nggak ada. Atau kamu yang nunggu? Baik juga. Tapi kenapa masih mikirin Bali? Bedanya apa? Aku ada di Bandung sama di Bali. Sama-sama gak ada yang nunggu. Sama-sama gak ada yang ditunggu. Beda dong. Kalau di sini kamu dibutuhin. Ada Madre, Pak Hadi, dan lain-lain. Ada toko ini. Ujung-ujungnya apa? Bisnis, kan? Ada aku. Datang untuk aku, please. Buat masa depan kamu ini. Min, mau kopi Min? Saya ganggu ya? Oh maaf ya. Ganggu eh. Sampai mana tadi? Aduh. Biangnya kalau jadi mau dikasih nama apa? Padre. Madre, padre. Uci ya? Rahasia berdua. Rahasia kita. Apa nih?
Mei! Mei! Kamu mau kopi? Mau ya? Iya, dua. Dua ya? Tiga deh. Tiga ya? Iya deh. Hah? Kopi. Pak Bayu ya? Oh, mungkin Bayu sih datangnya jam 9. Habis itu udah sebentar. Hei, Mei. Udah sampai kok. Yeah. Iya, 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 iya. Mau ketemu sama Ibu Mei. Ada perlu apa ya? Saya udah bikin janji kok. Oh gitu. Baik, sebentar ya. Pak Tansen. Ya? Yeah. Semua sudah menunggu, Pak. Mari. Makasih, makasih. Kamu lama banget. Sorry, telat bangun. Kenalin, ini Tansen. Halo. Tansen, ini Pak Lim, papaku. Oh. Silakan duduk. Itu James. Jika kami mempunyai produk yang baru, maka produk itu harus ada di setiap outlet kami. Dan kalau misalkan target itu tidak terpenuhi, maka kita akan terkena penalti. Dan akan digugat oleh franchise kita sendiri. Pak Tansen. Apa Anda mendengarkan saya? Terusin aja, terusin. Intinya begini, Pak Tansen. Kalau Anda ingin melanjutkan kerjasama Tanda Bakar bersama kami, kita harus melakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi kalau Anda keberatan, maaf. Kita tidak bisa. Bagaimana? Tansen, dalam bisnis modern, sourcing itu biasa dan bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Pengawasan juga tetap dari kita. Madre nggak bisa diperlakukan kayak begitu, Mei. Ya udah, jual aja Tanda Bakar Anda kepada kami. Simpel kan? Tinggal sebut berapa harganya. Mungkin kita harus kasih waktu Tansen untuk berpikir. Mei. Yang harus kita lakuin itu masih banyak, Mei. Saya nggak mau ngabisin waktu hanya untuk Tanda Bakar. Kamu tahu kan, kita ngelakuin hal semua ini karena kamu tuh terobsesi sama Tanda Bakar, kan? Terus terang, Pak Tansen. Berat bagi kami untuk mengambil Tanda Bakar. Tapi karena Mei terobsesi dengan Tanda Bakar, kami mau mengambil resikonya, apapun. Dan Mei, anggap aja ini hadiah perkawinan kita. Gimana Pak Tansen? Pak James. Anda menjual ibu Anda? Apa? Apa Anda menjual ibu Anda? Kalau ya, berapa harganya? Madre adalah ibu buat saya. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang rela jual ibunya sendiri. Tansen, aku mau jelasin. Udah jelas semuanya. Kamu gak ngerti. Kamu gak ngerti. Berkali-kali aku bilang sama kamu, Madre gak dijual. Siapa yang bilang jual Madre? Kan aku bilang jual Tanda Bakar. Itu lebih sinting lagi daripada ngejual Madre.
Sama aja ngejual sejarah keluarga aku sendiri. Justru kamu bisa buat sejarah baru Tanda Baker. Hansen, pagi-pagi. Hansen! Hansen! Kamu bisa ngidupin lagi Tanda Baker, artisan Tanda Baker. Tetap bisa kerja, tapi kamu butuh manajemen yang udah established dan Ferry Brand akan bantu kalian. Gini, kamu yang punya Madre, kamu jantungnya Tanda Baker. Hidup mati Tanda Baker bergantung sama kamu. Kalaupun aku mau jual Tanda Baker, bukan sama Ferry Brand. Apa sih masalahnya? Bukan aku yang punya masalah, tapi kalian yang punya masalah. Kenapa? Kalian takut kehilangan Madre? Hah? Takut nggak bisa menguasai Tanda Baker? Kalian kurang apa sih? Kalian orang hebat. Bisnis kalian besar. Masih mau ngurus keuntungan dari Tanda Baker. Ini semua buat kamu. Ini dia aku yang ngotot. Buat Ferry Brand, Tanda Baker nggak ada apa-apanya. Tapi ini soal lain. Madre berarti buat aku. Selamat buat pernikahan kamu nanti. Tapi maaf. Kamu gak bisa dapetin Madri sebagai kado pernikahan kamu. Ayo masuk. Ntar saya masuk, Pak. Tadi si Mei nelpon. Dia cari kamu. Katanya HP kamu mati, he? Terus dia cerita. Kamu harus ikuti zaman. Kalau tidak, kamu akan kelindas zaman. Jadi Bapak setuju? Ada roti Tanda Baker yang dibuat bukan dari Madre. Dibuat sama orang lain. Pakai mesin.
Setuju. Tansen, kita semua teh bakal mati. Begitu juga Madre. Kalau kita mau diingat orang, ya, sesudah mati, kita harus berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Madre juga begitu. Supaya dia diingat, dia harus bisa membesarkan Tanda Baker sampai ke cucu kamu, cicit kamu, terus dan saya terus. Saya tahu, Pak, saya tahu. Suatu saat Madre akan mati, saya tahu. Sudah pikirin semua. Tapi Tanda Baker, sampai kapanpun dia harus tetap berdiri. Kamu tidak bisa ngejar, Tansen. Tanda Baker teh sudah ketinggalan 40 tahun. Kamu cuma punya kami. Kami. Orang-orang tua yang sebentar lagi mati. Kamu harus ngedompleng. Kamu harus pinter. Jangan seperti kami. Orang-orang tua yang jompo, yang baru tahu kebodohannya sesudah kita jompo. Ya tidak bisa apa-apa. Akhirnya kita cuma bisa ngomong aja. Kalau gitu saya akan lakukan sendiri. Kamu tidak bisa hidup sendiri, Tansen. Kakek kamu aja. Begitu ditinggal nenek kamu meninggal. Amburadul. Tidak berdaya. Kalian adalah orang-orang yang tidak berdaya tanpa perempuan. Itu mah sudah kutukan. Saya beda. Saya bisa. Kamu ya kalau ngomong suka ngeyel. Berdegong sih. Kamu kenapa sih, Mei? Gak apa-apa. Lagi mikirin si gimbal gembel Tansen itu ya? Lagi mikir kenapa aku mau nikah sama orang arogan kayak kamu. Dede, Kori, Busur, Pak Joko, Pak Adi, jujur saya nggak tahu harus ngomong dari mana. Cuman saya harus sampaikan ini semua. Mulai sekarang.
kita udah gak ada kerja sama lagi sama Ferry Bread. Apa yang gak bisa dirembukin lagi toh Tansen? Supaya ada kecocokan gitu loh. Sepertinya sulit, Bos. Udah. Putusin gak mau nikah sama Pak Haji. Karena Ek pilih di sini, Tansen. Kumaha tuh. Kita teh bakal kesepian lagi. Saya kan coba ya. Saya akan berusaha gimana pun caranya biar kita bisa buat roti lagi. Ya. Ayo bikin roti mah gampang. Ngajualnya yang susah, heh. Ya, sudah bener sama si Mei. Ini teh masalahnya apa sih? Masalahnya di bisnis, nah, heh. Atau di masalah pribadi. Yo, yo. Mei, sudah cocok, sudah pas. Mas James, boleh di sebelahnya. Tapi oh, cocok tidaknya. Oke, okay, oke. Okay. Ditaruh dulu. Oh. Gandeng, Mei. Ya. Gimana? Pasangan yang serasi banget. Kamu? Saya pamit, mau pulang. Pulang sih, jika punya tempat untuk pulang aja. Jangan labil kamu. Kamu tadi malam bilang kamu mau meneruskan tanda bakar sendiri. Saya butuh waktu buat mikir, Pak. Berpikir apa? Si Mei? Saya gak yakin bisa ngurus Madrid sendiri, Pak. Dan saya gak yakin bisa ninggalin kebebasan saya. Permisi. Tunggu. Omong kosong apa kamu? Kamu kan sudah betah di sini. Kamu juga sudah suka sama Madre, heeh. Kamu lari karena kamu tidak berdaya kan sama perempuan, heeh. Tansen. Mei, untung sih kamu datang, heeh. Saya mau pinjam mobil kamu. Ya, sebentar aja. Ada perlu sebentar. Ya, sekali-sekali saya pakai mobil mewah, heeh. Ya. Iya. Iya. Tahu kamu mau pergi, tapi ya kalau sampai kita nggak ketemu lagi, ada yang harus kamu tahu supaya kamu nggak salah nilai aku. Ya itu panggilan buat kakek aku. Jadi dulu aku main sepeda di dalam rumah, main sampai ke dapur.
Terus aku gak sengaja nabrak adonan biang ngeyek sampai jatuh. Karena gak ngerti, terus takut aku lap sendiri, terus aku buang. Aku gak tahu kalau itu adonan biang. Ya sayang banget sama aku. Yaya tapi gak pernah marah sama aku. Dia marah sama semua karyawannya, sama papi aku, sama mamiku. Kenapa gak langsung masukin adonannya ke dalam kulkas? Ya, habis itu Yaya berubah kayak orang patah hati. Dia pernah coba buat lagi, tapi buat dia gak akan pernah sama. Nyesel aku udah ngancurin sejarah adonan biang Yaya. Dari situ makanya kenapa aku berusaha cari adonan pengganti lain supaya Yaya tenang di akhirat. Sampai akhirnya aku ketemu kamu sama Madrid. Kamu masih menginginkan Madrid? Aku ngerti sekarang adonan Yaya gak akan pernah bisa diganti Madre. Madre juga gak bisa diganti adonan lain. Masing-masing punya jalannya sendiri. Kamu harus janji sama aku, kamu bakal terusin apa yang udah kamu lakuin sama Madre. Walaupun tanpa aku ya. Aku akan urusin kebebasan aku. Apa yang bisa nahan kamu di sini? Sekarang udah nggak ada lagi. Tapi kamu bisa menjaga Madri buat aku. Bisa jaga Pak Adi, jaga keluarga aku. Biar mereka bisa sebahagia terus. Semua hidupnya untuk membuat waktu.
butuh waktu. Kita jaga Madri sama-sama. Harus pergi. Berat sebenarnya meninggalkan kehangatan keluarga yang baru kutemukan ini. Tapi sepertinya aku tak kuasa menahan hati. Kita punya jalan masing-masing. Aku akan meneruskan mencari kebebasanku. Mengejar ombak tertinggi. Berharap suatu hari terdampar dan menemukan kembali cinta. Seperti pesanmu, Tansen. Kami menjaga Madre dengan penuh cinta. Agar terus hidup. Dan terus menebarkan rasa cinta ke semua orang. Aku akan menjaga Madre. Seperti menjaga ibuku sendiri. Tansen, aku yakin suatu saat kamu akan kembali ke asalmu, ke orang-orang yang mencintaimu. Sekarang kamu seperti ombak yang marah di tengah lautan. Perlahan, tapi pasti, buih ombak akan menepi ke daratan. Membawamu. Madri menunggumu. Aku menunggumu. Ada tamu yang pesan roti padre. Saya udah bilang gak ada, tapi dia ngotot. Katanya bilang saja sama bos kamu. Kalau roti padre tidak ada yang makan roti madre. Bilang sama tamu itu ya. Butoh, orangnya di mana mbak? Di depan. Woi, yo. Sorry, gue datang telat. Selamat standar. Kayaknya baru nih rambutnya. Gara-gara lipat. Tanda bakar berubah sekarang. Kamu juga. Hidup memang harus berubah, Mei. Seperti kata kamu. Tapi ada juga yang gak harus berubah, kan?
Makanya aku datang lagi ke sini. Pulang bukan datang. Rumah kamu, toko kamu, keluarga kamu,